Hai semua, kembali lagi bersama gue IPMC. Oke teman-teman, di video kali ini kita bakal nge-review lagi ya salah satu player ya cuy, player Indonesia cuy yang bermain di server induk ya, gak lain dan gak bukan miliknya Bang Ijul ya cuy. Kita bakal update cuy untuk akunnya ini cuy, dan kalian bisa melihat ya cuy, untuk akunnya ini BP-nya ini udah 18,1 juta wow ya, dan dia ini pre-player di sini cuy ya, pre-player ya. Kita bisa melihat cuy, kita lihat dulu di sini ya, di recharge-nya kita lihat nih, kalian bisa lihat ya, ini masih nol cuy, masih nol, belum top up 1000 peser pun cuy, atau beberapa peser pun. Nih kita lihat nih, nol rupiah cuy, mantap jiwa ya, top up nol, dan sekarang BP nya udah 18,1 juta wow. Jadi buat kalian yang bermain di server induk, gila sih gue acungin 8 jempol cuy, masih bertahan sampai saat ini. Dan mungkin kalian penasaran ya, untuk pemain server induk ini ya, sampai sekarang gitu cuy, karakter yang masih terpakai atau yang masih dibuild itu apa saja, mari kita lihat cuy. Tapi sebelum kita melihat karakternya, kita lihat dulu untuk isi dalam tasnya. Oke, dan ini dia isi dalam tasnya cuy. Isi dalam tasnya lumayan masih banyak cuy, lumayan masih banyak ya, terutama untuk black ticketnya ya. Black ticketnya di sini masih ada 172 piece, dan black shurikennya masih ada 55 piece. Jadi mungkin dia siap-siap untuk keepsack limited selanjutnya cuy. Cuman gue nggak tahu ya, dia mau ambil keepsack limited apa aja cuy. Dan di sini kita lihat ya, untuk elite pochernya masih ada 17 ya, dan kita lihat untuk epicnya masih ada 67 piece. Wow, mantap sih isi dalam tasnya. Dan sekarang kayaknya ada ini cuy, ada pasif-pasif baru atau ada core-core baru ya di sini. Wow, masih banyak cuy. Gila, ini bintangnya cuy, kartu bintangnya masih ada 65 piece loh cuy. Masih ada 65 piece. Mantap. Dan mungkin kalian penasaran untuk karakternya apa aja. Oke, let's go. Kita lihat satu persatu karakternya cuy. Holy shit, Sonic-nya BP-nya udah 4 juta cuy. Sonic BP-nya udah 4 juta. Oke, dan kita lihat ya untuk build Sonic-nya. Oke, Sonic-nya ini udah ultra ultimate ya, dan keepsack bintang 3. Kemudian insignia-nya juga udah bintang 3. Dan ini dia untuk gear-nya, dia menggunakan set primal. Wow, mantap sih cuy, itu persentase-persentase. Ini bintang 4, ini bintang 3, ini bintang 3, dan satu lagi masih belum dinaikin. Kayaknya dia mau cari dulu yang kuning, dan sekarang masih belum dapat yang kuning ya, masih dapat yang purple doang. Oke, dan untuk kartu buff-nya udah bintang 3 semua cuy, udah bintang 3 rata 20% ya. Oke, kemudian selain si Sonic dia ya, selain si Sonic yang dia build, ada si Tatsumaki juga cuy untuk limitednya. Ada Tatsumaki juga, udah limit break bintang 5, kemudian awak kreditnya bintang 4 dengan total BP 3,9 juta. Ya, dan kita lihat intip dulu cuy. Intip dulu untuk gearnya, gila gearnya ini. Buset, bab gear udah bintang 4 cuy. Bintang 4, satu lagi bintang 5, satu lagi bintang 4. Dan ini dia untuk gear yang digunakannya, masih menggunakan set knight ya. Menggunakan set knight dengan ini ya, speed ya. Speed nih cuy, speed. Wow, mantap. Dan satu lagi gue nggak tahu ini attack atau HP ya. Attack kayaknya cuy. Oke, kemudian ada si Phoenix Man juga cuy. Jadi buat kalian yang memiliki Phoenix Man masih terpakai ya. Kalian lihat ya, Phoenix Man Bang Ijul ini udah limit break bintang 5. Kemudian awak kreditnya sudah bintang 4. Wow. Dan juga limited selanjutnya, dia ada si Pesci Place. Gila, Pesci Place. Kemudian ada sini juga cuy, ada si Swiryu juga. Cuman yang kurang di sini kok nggak ada Gyoro-Gyoro sama si nyamuk ya. Dia nggak kejar si Gyoro-Gyoro sama si nyamuk cuy. Bener-bener nggak dapetin si Gyoro-Gyoro sama si nyamuk ya. Mungkin mau ambil lain kali kalau dapat gitu cuy. Dan kemudian karakter SSR yang masih dia pakai atau yang masih dia gunakan sampai saat ini, yaitu ada si Wakin Manda. Jadi buat kalian yang memiliki Wakin Manda, builah dari sekarang. Karena di meta Tatsumaki P2 dia itu kepake ya untuk ningkatin DOT-nya cuy. Untuk ningkatin DOT-nya. Jadi build dari sekarang, karena gue juga lagi nge-build si Pasin Man ya, mau dimaksimalin sampai bintang 7 biar pusing-pusing sekalian. Dan untuk karakter SR-nya yang masih dia gunakan di sini ada si Amai Mas yang udah limit break bintang 7 cuy. Kemudian awak kreditnya bintang 4 ya, bersama si Base King, kemudian ada si Dr. Genus juga. Dan untuk yang lainnya ini dia ya cuy, yang lainnya masih belum digunakan sama dia cuy, masih belum dia gunakan ya. Mungkin kalian penasaran ya, kita lihat untuk Saitamanya cuy. Kita lihat untuk Saitamanya, terutama ya, terutama untuk memorinya cuy. Memorinya di sini kita bakal melihat ya, apakah memorinya dia udah penuh atau belum cuy. Bab 1, bab 2, bab 3, buset udah penuh semua cuy. Kayaknya sih udah penuh semua ya, kita lihat.
Udah mentok cu, sudah mentok. Untuk memorinya sudah mentok ya. Dan ini juga buat pandangan kita ke depannya, ternyata memorinya ini masih belum diupdate cuy ya. Sampai setahun lebih masih belum diupdate cuy. Masih belum ada ya, masih mentok di si si Mustachio cuy. Masih mentok di si Mustachio. Dan kemudian kita lihat untuk talentnya, talentnya ini bab 1 udah komplit, page 2 juga udah komplit 15% semua, page 3 udah 15% semua, page 4 sudah 15% semua juga cuy, page 5 nya sudah 15% semua, jadi sudah komplit semua cuy. Wow, mantap juga nih Bang Jul. Oke, kita mainin dulu cuy ini. Kita mainin dulu ya, kita ambil-ambil dulu 1 2 3. Oke, udah, kita udah ini. Dan kemudian gue pengen lihat core-nya cuy ya. Pengen lihat core-nya cuy. Tapi sebelum lihat core-nya cuy, sebelum lihat core-nya kita lihat dulu ini ya. Hero X Monster-nya ini yang membuat gue penasaran cuy ya. Hero X Monster ya, Hero X Monster. Nah, ini dia cuy. Hero X Monster-nya kita lihat dia udah nyampe stage ke-18. Ini enggak tahu gue circle berapa ya cuy, atau page berapa. Kita mainin dulu deh, kita mainin dulu ya. Ini gue mainin, gue pengen mencoba memainkannya ya. Menggunakan, wih dia sekuatnya kayak gini cuy. Gue bawa si Amai Mas ya, gue bawa si Amai Mas cuy. Kemudian bawa siapa lagi ya, Suiryu sama si Bom. Dan kita gunakan core-nya si Bom, terutama bawa si ini ya, Inajuma ya. Bawa Inajuma untuk nge-stun si Best King ya. Kita lihat cuy, kita lihat ya, penasaran gue. Ini Inajuma masih kepake nggak? Dan juga ini si Tatsumaki langsung kita puyuh kayak kete dan ngebuat musuh terkena debuff core steel ya. Gila nih, core paling sadis si Bom ya cuy. Core paling sadis si Bom cuy. Enak banget jadi pakai DPP atau PPP cuy. Oke, kayaknya ini bisa menang cuy. Kayaknya kita bisa menang ya. Kayaknya, cuman gue gak tahu, ini kayaknya doang cuy. Langsung kita hajar menggunakan Amai Mas. Cakep ya, cuman di sini kita lihat ya. Uduh, kena burning. Uduh sakit ya. Sakit. Uduh, gila. Force field-nya cuy. Force field-nya sadis banget. Uduh, jangan dulu mati. Jangan dulu mati, santai. Mampus gila. Parah. Flash cuy. Extra damage-nya ya. Counter extra damage langsung mati begitu saja cuy. Parah. Gila, Tatsumaki bagus juga di PPE cuy. Tatsumakinya bagus juga di PPE. Oke, kita coba untuk lawan monster ya. Kita coba untuk lawan monster menggunakan si Sonic dong. Tentunya minggir kamu Sonic ya. Sonic-nya kita ganti menggunakan Sonic yang sudah yang sudah limited cuy. Oke, dan langsung kita Ultra Ultimate oleh si Sonic-nya cuy. Ayo Sonic, hajar Ultra Ultimate. Nah, ini dia serangan Sonic. Ngajar si Golden Ball. Mamam. Apaan, satu kali ulti langsung bubar cu. Satu kali ulti langsung bubar. Parah. Oke, tidak apa-apa. Slow, maaf bos. Gila, satu kali ulti kelar cu. Satu kali ulti langsung bubar. Parah anjim. Aduh, pusing pala gue, gila lu Sonic, gila lu. Mentang-mentang BP-nya 4 juta. Oke, dan ini dia udah nyampe ke patch 15 ya. Untuk di patch 15 ini ada si Sonic Limited, kemudian ada si Pasin Manda, dan juga ada si Galwin ya. Dia belum dapetin si Galwin ya, atau enggak gacha si Galwin. Kemudian patch 14 di sini Suiryu, Bom, G4, Vegetarian, Amai Mas Limited, kemudian si Drapenet dia enggak ambil, dan juga si Tatsumaki. Wih, cakep sini Tatsumakinya cuy. Tatsumaki Limited cakep ya. Oke, patch 13 ini ternyata ada Genos, kemudian ada si Nyamuk ya. Nice, berarti abis si Gio ini antara dua ini cuy, antara Genos sama si Nyamuk yang bakal dirilis, atau mungkin Watchdog Man ya. Oke, kita coba lihat saja nanti cuy. Kita coba lihat saja ya. Dan kita lihat achievement-nya udah nyampe level 24 ya. Dan untuk training-nya kita lihat ya, apakah sama sampai page 7. Sampai page 7 udah kelarnya, kita lihat yuk, penasaran. Page 1, page 2, page 3, page 4, page 5, page 6, page 7. Iya betul ya, 7 page yang udah selesai 100%-nya. Dan untuk sub-nya masih belum ya. Dan untuk core-nya yang dia gedein itu core Amai Mas level 8, core Genos level 7, core Genos level 7, core DSK level 8, core Tukang Isep level 6, core CE level 7. Oke, dan kita lihat yang lainnya cuy. Gue pengen lihat yang core Geno, core si Bomnya. Oh, core Bom level 3 ya, core Bakujan level 4, dan core Zombie Man sama core Gyoro dia nggak dapet cuy, atau nggak punya ya. Yang dia punya core Bom doang untuk limitednya. Oke, mantap ya, bisa menjadi petuah buat kita cuy.
Oke guys, dan untuk rankingnya di akun ini ya, dia ini berada di ranking 53 BP dengan total BP 18,1 juta. Top satunya 35 juta. Dan untuk ini ya, untuk bintangnya dia berada di top 45 dengan bintang yang dikumpulkannya 1092. Dan karakternya, karakter terkuatnya di sini dipegang oleh Genos dengan total BP 7,1 juta. Sedangkan Bang Ijul ini berada di top 56 dengan total BP 4 juta. Dan kemudian untuk wheelnya dia berada di wheel nomor 2 ya. Oke guys, jadi mungkin untuk videonya gue cukupin dulu sampai di sini. Jadi ini dia salah satu player ya, player Indonesia yang bermain di server induk ya cuy. See you on the next video. Ciao.